garam, kemiri yang tidak boleh digongseng, kemudian kita ulek. Nah, kunyitnya juga ada digongseng biar tidak bau anjir. Ini sayur kunyit Betawi yang enak. Dan tambahkan cabe secukupnya. Bagi yang pedas silahkan tambahkan cabenya banyakkan. Ulek cabe sampai halus. Selanjutnya bawang merah. Gunakan bawang 20 siung biar sedap. Tambahkan serai yang sudah dihaluskan. Wah, ini mah sayur kuning Betawi enak banget dah ini mah. Kita tambahkan air. Tinggal menunggu airnya mendidih. Selanjutnya kita masukin bumbu yang sudah kita tumis. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai air mendidih dan sayur matang. Tambahkan penyedap rasa, kemudian gula putih, jangan lupa dicek rasa.
mantap. Sekarang sayur kuning ala Betawi sudah siap saji. Sendok. Ini sayur kuning ala Betawi sudah matang. Selamat mencoba, sampai jumpa di video berikutnya.